Satu, bahwa kami sangat mendukung program pemerintah untuk memajukan Rempang, Galang, dan pulau-pulau sekitarnya dengan mendatangkan investor tentunya. Dua, tindak lanjut kerjasama pemerintah daerah PP Batam dengan PT Max agar ditinjau ulang luasnya karena mencakup satu pulau yang di dalamnya terdapat hutan lindung, kantor pemerintah, dan perkampungan penduduk yang sudah bermukim ratusan tahun tentunya. Poin ketiga, berdasarkan poin dua di atas, maka kami bersepakat menolak rencana pengembangan Pulau Rempang, Galang, dan pulau sekitarnya apabila harus mengorbankan nilai sosial, budaya, dan psikologis masyarakat yang turun-menurun menempatkan lokasi titik kampung lama tua identik dengan masyarakat maritim. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar pemerintah mengkaji ulang rencana pengembangan tersebut apabila harus menghilangkan jejak sejarah kampung lama atau tua di Kota Batam, khususnya di Rempang, Galang, dan pulau-pulau sekitarnya. Batam, pesisir, 11 Mei 2023 dengan kebersamaan. Itu saya. Sekian, terima kasih.